Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dalam kesempatan video kali ini saya berada di kandang saya sendiri dan di hadapan teman-teman ini ada Mugi Waras, salah satu sapi peranakan Ongol yang ada di kandang kami. Dan ini sapi PO pertama saya, teman-teman. Ini lagi makan komboran dan komborannya sederhana, teman-teman. Jadi ini tanpa konsentrat, hanya ampas tahu, terus kemudian garam sama katul atau dedak. Dan ini sesuai janji saya dulu ya, saya pernah bilang pasca uploadan terakhir video saya akan updatekan terbaru dari Mugi Waras ini ketika dia usia 1 tahun. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 2 Juli 2022 Mugi Waras ini sudah genap 1 tahun dan alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, dan pastinya tapi ini memberikan keberkahan ya, atau keuntungan bagi saya. Dan bisa dilihat sendiri teman, ini Mugi Waras dengan teropong yang ya bisa dikatakan ya bagi saya istimewa untuk saya pribadi. Ini Mugi Waras teman-teman, bisa dilihat matanya ini sangat maaf sekali. Jadi sapi ini saya dapat dulu pada bulan Oktober atau September itu, teman-teman. Jadi ketika usianya baru 2 bulan atau 3 bulan itu saya survei ke sana, karena sapi ini lahir 2 Juli. Berarti waktu pas saya ke sana itu bulan Oktober. Sekitar pertengahan Oktober itu saya ke sana dan alhamdulillah saya langsung tertarik ya dengan sapi ini, karena saya juga melihat pernah kecantanya ini cukup bagus ya kalau bagi saya, karena keturunan dari Bagong kemarin laku 75 juta itu ke Subang kalau nggak salah. Dan ini anakannya teman-teman, jadi ada dua yang hampir sama dengan kecantanya. Yang satu sama Bagong itu sendiri, sama Pak Bagong, terus satunya lagi sama saya ini teman-teman. Seperti ini kelapanya Mugi Waras. Jadi ini setiap hari untuk sapi PO ini rutin saya jemur teman-teman. Jadi semenjak saya pelihara sapi PO ini, alhamdulillah tiap saya slow atau saya longgar pas saya jemur. Jadi kombor pagi sama hijauan, terus kemudian waktu saya jam 10-an tapi ini saya jemur sampai sore. Ini waktu sore hari saya pengomboran teman-teman, tinggal sore hari makan di luar, berindak mau diganggu. Dan ini belum dikeluh, jadi masih ekstra sekali kondisinya, tenaganya. Biarkan makan nih teman-teman, kita lihat. Wah, ini Mugi Waras nih teman. Ini ampas sama katul aja sama garam, sedikit mineral pastinya. Alhamdulillah teman, di sore hari ini diberi cerah atau tidak mendung, jadi pencahayaannya cukup bagus. Ini 2 porsi ini teman, makanya sekarang sudah besar. Dan sebelah juga ada sapi limosin, ini si siapa namanya, si Ujang. Kondisinya seperti ini teman. Thank you.
Mugiwaras. Wah, kondisinya. Pastinya istimewa. Sudah mulai lebar bagian punggung atasnya ini. Ini sudah mulai lebar. Kiraman seperti ini ya, Mugiwaras. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.